Hai teman-teman semuanya, gue lagi di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Semarang Tengah di Jalan KH Agus Salim. Nah di sini gue lihat ada set, tuh ada pasar ikan hias. Ada apa di dalamnya? Langsung aja kita telusuri. Ini teman-teman nih isinya nih. Jadi bentuknya ini kayak lorong ya. Kanan kirinya dipenuhi oleh pedagang-pedagang ikan hias, pedagang-pedagang akuarium, pedagang-pedagang pakan, pedagang-pedagang perlengkapan tentang dunia ikan hias ya. Jadi teman-teman nih kudu patut datang ke sini nih ya. Banyak banget variannya dan pasarnya termasuk bersih tuh, kanan kiri gua semuanya pedagang bersih kok, bersih-bersih. Dan yang pasti harganya harga Semarang ya, agak beda sih sama Jakarta, tapi kualitas ikannya nggak kalah. Nah di sini ada beberapa kios yang concern jual beberapa ikan predator. Jadi di Semarang juga masih hits nih ikan predator, walaupun beberapa ada yang jual cupang juga, cuman nggak terlalu banyak ya. Nih contohnya harganya juga lumayan. Nah gue bocorin nih salah satu harga cupang di sini, itu yang di plastik tuh. Mas ini cupangnya berapa mas? Ini di plastik ini berapa harganya? 35 satunya. Lumayan lengkap lah ya. Jadi semuanya hampir ada dan hampir bisa didapetin di satu tempat atau satu destinasi, yaitu pasar ikan Semarang ini ya. Dari mulai ikannya dijual, mulai akuariumnya, pakannya, terus ada jasa kuras akuarium, jasa setting buat aquascape dan lain-lain. Dan di sini juga pedagangnya pada rajin-rajin, maksudnya airnya pada bening semua, jadi enak untuk dilihat, untuk dipandang ya. Jadi ada juga di sini tempat yang khusus jual ikan predator juga. Jadi teman-teman yang di Semarang yang hobi atau suka sama ikan predator, di sini banyak dan harganya lagi-lagi gue harus tahu bahwa di bawah Jakarta pastinya ya. Tapi gue nggak mau bocorin karena setiap orang, setiap pedagang pasti bisa dinegosiasikan. Jadi teman-teman yang namanya juga pasar ya, teman-teman yang datang ke pasar nego aja nanti. Dealnya berapa ya, balik lagi tergantung skill negosiasi masing-masing. Oke, saksin terus nih, seru banget di sini, seru.
Nah, kita udah sampai pojok ya. Tadi dari ujung-ujung lumayan panjang sih ya jalannya. Jadi kanan kirinya banyak kios-kios ikan hias di sini. Buat teman-teman yang di Semarang bisa datang ke sini langsung. Ya, banyak variasi ikannya yang lagi hits. Ikan predator banyak di sini. Cupang juga banyak. Untuk pakan juga, perlengkapan akuarium juga banyak. Harganya juga terjangkau. Jadi bagi yang di Semarang boleh mampir ke Pasar Ikan Hias Semarang. Recommended. Terima kasih udah nonton video ini. Aja lali yo, subscribe, like, lan komentar. Dan...